Supa dan jumpa lagi dengan Liwir Channel, teman-teman. Kali ini saya mau mereview ATP yang sudah lama dongkrong. Kondisinya seperti apa dan yang dibuat dari barang-barang bekas apa, nanti kita lihat bersama-sama. Yang belum subscribe Liwir Channel, bantu subscribe Liwir Channel. Nah, ini guys, ini ATP modif dari motor bekas. Untuk rangkanya modif sendiri, untuk shock juga depan menggunakan shock asli bekas motor. Untuk roda juga menggunakan roda motor. Jadi ini adalah modif yang paling sederhana, namun sudah bisa untuk ber-ATV ria. Semua dari barang bekas semua, teman-teman. Semua dari barang bekas sepeda motor semua. Nah, ini kita lihat untuk joknya juga dari bekas jok motor, tapi ini sudah amburadul, sudah dimakan kucing atau tikus ini. Maklum sudah lama dongkrong nih, teman-teman. Untuk mesinnya menggunakan bekas motor bebek 110 cc, knalpotnya keren guys. Selain ceri knalpot keren, super silent tanpa suaranya. Untuk rem belakang pakai disc brake, juga bekas spare part sepeda motor. Rantai juga menggunakan rantai motor, cuma ada perpanjangan as roda di sini. Roda belakang juga menggunakan roda bekas motor. Untuk transmisi tidak dirubah, teman-teman. Untuk transmisi masih menggunakan transmisi motor bebek. Ini remnya, teman-teman. Remnya disc brake. Namun kondisi saat ini di rem pasti belandak karena ada bis untuk oli remnya. Saat kondisi normal ini di rem sedikit sudah berhenti, tapi untuk saat ini mungkin belakang karena ada kehabisan oli rem. Kalau bicara ATV, mungkin tidak hanya anak-anak yang senang bermain ATV seperti ini, teman-teman. Mungkin yang sudah kedaluwarsa atau yang sudah bandongan seperti ya, senang juga bermain ATV seperti ini. Yang lebih gokil lagi, saat ini untuk suara mesinnya sangat silent, teman-teman. Hampir tidak terdengar karena sudah tidak berbunyi untuk mesinnya, jadi nyaris tidak terdengar. Halus. Saat ini suaranya super silent karena untuk mesin sudah tidak berbunyi. Pada saat masih nyala suaranya keren kayak tong setan. Jangan bilang-bilang yang punya ya, nanti saya bisa kena marah. Tolong jangan bilang-bilang yang punya ATV. ATV nyaris tidak ada suaranya karena cara mengendarainya hanya disuruh gini ya. Tidak dinyalakan mesinnya, cuma digoyang-goyang, didorong-dorong untuk mainan, jadi nyaris tidak ada suaranya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Pandang terus di channel, subscribe di channel. Oke, teman-teman Sobat Liwir, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. ATV joss, nyaris tidak terdengar suaranya.